Saya Profesor Sofyan Rian PhD, Dekan FKIP Universitas Negara yang sore ini tanggal 13 Februari 2019 dalam rapat forum pimpinan FKIP Indonesia menunjuk sebagai forum pimpinan FKIP Indonesia dari tahun 2016 2019. Dengan terpilihnya saya sebagai ketua, saya sangat berharap FKIP negeri yang di Indonesia bisa bersatu dalam membangun, mengembangkan para persiapan guru ke depan sehingga Indonesia akan menjadi terukur minimal di tingkat Indonesia sebagai pendidikan guru yang baik. Saya Kapol Hajar Stefan Prabu. Saya adalah dekan Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Cendrawasi. Saya terpilih menjadi dekan, menjadi sekretaris Forum Komunikasi Pendidikan FKIP Indonesia sejak tahun lalu. Dan sore hari ini kami menjadi ketua Profesor Budi. Tentu saja bahwa sebuah harapan kita bahwa pemerintah masyarakat semua harus memberikan tumpuan yang besar kepada Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan. Hari ini banyak anak-anak bangsa yang tinggal di gunung-gunung di lembah-lembah di pesisir dan mereka membutuhkan sebuah kata pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka supaya mereka hidup layak sebagai warga yang sesuai yang kehendak Undang-Undang Dasar 1945. Dan ini harus menjadi tanggung jawab para dekan Fakultas Ilmu Pendidikan dan Kejuruan Indonesia. Oleh karena kami minta dengan terus pemerintah harus betul-betul memperhatikan bahwa LPTK Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan selaku LPTK harus diberikan perhatian yang besar. Gitu. Terima kasih. Fakultas Kejuruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung pada 13 Februari 2016 ini berkesempatan menjadi tuan rumah pada perhelatan yang digelar oleh Forum Komunikasi atau Forkom Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia. Sebanyak 31 dekan FKIP Perguruan Tinggi Negeri diundang untuk hadir dalam acara pemilihan Ketua Forkom periode 2016-2018. Kegiatan ini terpusat di Hotel Horizon dan Aula K FKIP Universitas Lampung yang juga dirangkai dengan acara ramah tamah dengan mengundang Rektor Unila dan seluruh dekan di lingkungan Universitas Lampung. Dalam pelaksanaannya, sebanyak 20 dekan ditambah 2 wakil dekan hadir untuk menentukan suara dalam pemilihan. Adapun rangkaian pemilihan ini dipimpin langsung oleh Profesor Dr. Bujang Rahman MSI dalam rangkaian tertutup selama kurang lebih 3 jam dihasilkan keputusan bahwa Ketua Forum Komunikasi Pimpinan FKIP Negeri se-Indonesia periode 2016-2018 adalah Profesor Sofendi, yakni Dekan FKIP Universitas Sriwijaya. Dengan terpilihnya ketua baru dalam kepengurusan Forkom tersebut, pimpinan rapat disepakati dilanjutkan dengan ketua terpilih. Dalam kegiatan ini saya diamanahkan sebagai sekretaris yang akan menghandle perjalanan acara, di mana acara tersebut dibagi menjadi dua sesi, yaitu pada hari Sabtu pukul 2 siang di Hotel Horizon dan pada malam hari pukul 7 sampai dengan pukul 10 akan dilaksanakan acara ramah-ramah di Aula K FKIP Unila. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar. Mohon dukungannya bagi semua. Adapun dalam penyampaiannya, Profesor Sofendi menyarankan bahasan selanjutnya, yakni mengenai sharing informasi dan pembahasan isu mengenai pendidikan terkini dan secara berkesinambungan kelak akan dibahas pada pertemuan Forkom di Universitas Mataram mendatang. Ricky Fernando, Endusport TV, melaporkan.